Pria tanpa identitas ditemukan tewas tergeletak di depan sebuah toko di Jalan AH Nasution, Kecamatan Medan Johor pada hari ini Jumat 3 Desember 2021. Korban terlihat menggunakan kaos berwarna hijau berlogo Mabes TNI AD tersebut. Ia diduga merupakan korban pembunuhan. Pria tanpa identitas pertama kali ditemukan oleh warga dalam keadaan terkapar dengan wajah penuh darah. Salah seorang karyawan toko, Adis, menceritakan bahwa dirinya mengetahui adanya jenazah korban di depan tokonya tadi pagi. Namun dirinya tidak melihat langsung mayat tersebut karena telah dievakuasi oleh petugas. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi oleh petugas. Sementara itu Kapolsek Deli Tua AKP Zulkifli Harahap menjelaskan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dikutip dari tribunmedan.com, Zulkifli juga belum bisa memastikan identitas pria berkaos Mabes TNI AD tersebut. Pasalnya polisi belum menemukan tanda pengenal apapun pada jenazah pria berkaos Mabes TNI AD dimaksud. Pada kejadiannya langsung, pada saat kejadian toko dalam keadaan tutup atau buka, Kak? Tutup lah. Tadi pagi taunya pas kami buka toko, ada tetangga datang ngasih kabar. Tadi malam katanya ada mayat di sini, tapi saya nggak tahu kejadiannya. Nggak tahu ya? Nggak ada diceritain nggak sama tetangga? Nggak ada. Malah tetangga tanya sama kami, kami nggak tahu. Kakak, ya. Ada lihat videonya? Lihat videonya belum lihat. Belum lihat ya? Polisi juga datang nggak? Polisi tadi pagi ada nanya CCTV aja. Udah diambil CCTV sama polisi gak? Gimana? Udah diambil CCTV sama polisi? CCTV kami rusak. Demikian informasi kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!